Zong semua. Alhamdulillah sekarang sudah angkut sarang lagi. Mudah-mudahan untuk yang generasi ketiga ini mudah-mudahan bisa menetas, Om. Kalau kan secara fisik anak kan umur 27 hari ini masih ke arah murai. Iya. Ya mudah-mudahan nanti setelah berkembangnya mutasi umur 4 sampai 5 bulan bisa menunjukkan ke gen mana yang diikuti oleh anak kan si Murka ini. Yang banyak pemesan dan peminatnya itu khusus untuk yang Pangki JR, Om. Pangki JR, kalau Bapak kan Pangki sendiri udah tewas, sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang ada generasi anakan si Pangki yang betino, Om. Anak Pangki yang betino kita jodohkan dengan Maco. Oh ya. Dan alhamdulillah anaknya sudah ada yang moncer, Om. Lomba itu dia juara dua itu latpres jatuhnya, Om. Nah kalau yang di Bengkulu ini rata-rata dia di latberan, Om, juara latberan. Nah khusus yang anak Pangki JR ada yang latpres di Lubuk Linggau, Kapolres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau tanggal 3 September waktu itu juara satu, Om.
Ya, anak pangki JR yang dipegang oleh Pak Aspawi. Ya, Pak Aspawi. Dan sekarang burung tuh lagi mabung katanya Om. Dan dia juga sudah ngambil lagi yang kedua Om, gitu Om. Sudah ngambil anak pangki yang kedua. Dan alhamdulillah puas Pak Aspawinya untuk yang kedua ini. Sekarang maco dengan anakan si pangki sekarang. Pangki yang gadis ya. Betul, betul. Maco, betul, betul. Harganya berapa nanti? Ya paling sekitaran 2.000 Om paling ya. Kalau kendala pertama burung sering zong. Kendala pertama itu. Zong itu kalau dibilang dari pakan kurang sudah tercukupi. Kalau dibilang burung itu memang apa namanya istilah sering zong, tidak, karena awal-awalnya berhasil artinya produksi, tapi di pertengahan dan di ujung menjelang dia mau mabung itu mulai banyak kendala Om. Mulai dari buang anak sampai zong, nah, itu kendala ya Om. Kalau nangkar ini Om, namanya nangkar kami sudah pernah baca, nonton YouTube. Kalau rasanya rata itu rasanya tidak ada Om. Lah kayak karena kata kita nih memang kita lah hobi dengan burung, jadi cak manapun itu terjadi kami semangat terus Om, tidak ada kata-kata nyerah, nah, ibaratnya gitu Om. Nah itu tadi sesi wawancara kita dengan Om Deddy Sobat Kicomania. Jadi tidak ada namanya kata menyerah. Beliau mengatakan kalau ternak burung murai batu ini ya tentu saja ada masalah. Jadi buat kalian yang pemula melalui video ini cukup mengedukasi ya, ternak murai batu itu selalu dihadapkan dengan masalah. Tetapi yang paling penting di sini kita berusaha bangkit dan terus semangat. Nah itu poin dasarnya. Nah seperti halnya di kandang dua ini Sobat Kicomania ya, ini sudah dibuktikan dengan Om Deddy bisa disilang antara kacer dengan burung murai batu. Jadi pejantannya ini dominan, kata Om Deddy ini, mewariskan ke anaknya. Jadi anaknya ini kalau kita lihat secara fisik ya, bukan larinya ke kacer, tetapi fisiknya ini benar-benar 99% menyerupai trotol murai batu. Dan kebetulan ini trotol jantan pik 100% Sobat Kicomania. Jadi kita belum melihat tanda-tanda seperti kacer ya, baik dari ekor, kepala, mata, kemudian di sekitar punggung, bulu totolnya, di sekitar sayap. Tetapi ada perbedaan sedikit yaitu di bagian dada. Seharusnya dadanya itu sudah berwarna kuning, cukup terang. Tapi dadanya ini lebih banyak berwarna putih Sobat Kicomania. Nah menurut kami ini nanti mungkin dadanya yang berbeda untuk dari segi warna. Nah ini juga perdana Sobat Kicomania. Perdana bagi Om Deddy ya disilang antara kacer dan murai batu. Jadi dia perdana langsung berhasil, tidak zong. Jadi poinnya itu telurnya itu sebenarnya 4, tetapi menetas hanya 1. Dan itu adalah yang kalian lihat sekarang ini, trotol jantan ini. Jadi trotol jantan ini menurut kami memang lebih mirip trotol jantan murai batu ketimbang trotol kacer. Dari segi ekornya pun lumayan panjang Sobat Kicomania. Nah ada tips dari Om Deddy ini akan kita sampaikan juga di video ini. Kalau untuk menyilang kacer dan murai batu itu memang harus keduanya semi jinak. Terutama untuk yang betina ini harus dia benar-benar birahi, matang, kemudian dia jinak. Ketika melihat orang itu dia ngeleper, seperti minta kawin. Nah, hal seperti itu mempermudah bagi pejantan untuk cepat kawin, ya. Jadi dia ini nanti cepat kawin dan cepat produksi. Nah, itu tipsnya yang pertama Sobat Kicomania. Artinya usianya ini antara pejantan dan juga kacer betina ini sama-sama matang, sama-sama mapan, sama-sama birahi. Kacer ini usianya sekarang 27 hari, sudah layak panen kata Om Deddy. Dia ingin cepat-cepat panen, karena kenapa? Kemarin itu sudah unjal bertelur 4, posisi sudah mengeram,
sampai 12 hari. Ketika disenter semuanya bening ya, nggak ada isi. Dia pecahkan ternyata memang nggak ada isi alias zonk. Nah sekarang ini yang ketiganya baru mau unja lagi. Setelah anakannya ini usianya menginjak 27 hari. Nah kemudian diceritakan juga sama Om Deddy ke kami ya Sobat Kicamannya, untuk anakan murka ini, murai silangan kacir ini, itu belum diberikan bandrol harga. Dia masih mau meneliti. Nah ini biasa Sobat Kicamannya, rasa penasaran itu terkadang lebih besar ya, lebih besar rasa penasaran kita. Ini nanti larinya kemana? Dominan fisiknya kemana? Ke kacer atau ke murai? Dan volumenya bagaimana? Prospek kedepannya bagaimana? Nah semuanya akan diteliti Sobat Kicamannya. Apalagi kita seorang penangkar ini memang wajib tahu menambah ilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu, tentu saja kita akan berbagi dengan kalian di channel YouTube ini. Nah itulah Sobat Kicamannya pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari video ini. Nah, selain ada murka, di sini juga ada trablero dan supak Sobat Kicamania. Jadi ada dua kandang ini kalau kita lihat, yang gen bloro dan supak. Nah ini soal harganya nggak mahal-mahal, ada yang 2 juta sampai 2.500.000 itu kata Om Deddy. Nah buat kalian yang berminat, nanti akan kami tampilkan nomor HP Om Deddy, ownernya langsung ya, baik di deskripsi atau di video ini nanti kita akan tulis nomor HP-nya. Untuk info pemesanan kalian bisa tanya-tanya langsung ke ownernya ya, karena ini peternakan Om Deddy, juga sekalian kita promosikan di channel YouTube kita. Nah selanjutnya anakan bloro dan anakan gen supa ini pasang ring. Sudah ada anakannya yang turun glodok Sobat Kicamannya. Jadi ceritanya ketika kita sampai anakannya ini baru turun glodok. Dan ini ringnya ya, nama ringnya, nama farmnya M2N, itu berasal dari nama anak-anaknya. Dan ini ring Abbuy Sobat Kicamania, ring asosiasi ya, keanggotaannya. Jadi semuanya ini dipasang double ring nanti. Nah setelah itu baru dimasukkan lagi ke kandang trah bloro dan gen supa ini, karena mau dilanjutkan untuk loloh indukan. Jadi Om Deddy ini panen loloh indukan sekitar umur 25 hari ke atas katanya. Nah, jadi buat kalian yang bertanya-tanya sudah cukup jelas, usia 25 hari ke atas itu sudah ada tanda-tanda trotol itu bisa mandiri, sudah bisa panen sebenarnya. Jadi kalian nggak perlu ragu. Kalau kalian ragu tunggu aja satu